Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang kematian. Ingatlah bahwa di dunia ini ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian ialah takdir yang tidak bisa diubah dan tidak bisa kita hindari. Kematian sendiri ialah gerbang pertama yang kita lewati sebelum menuju ke akhirat. Prosesnya tidaklah mudah, karena Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah innalil mauti sakarat, yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian terdapat rasa sakit. Pada saat nyawa kita dicabut, napas kita akan tersenggal, mulut terkunci, badan kita lemas tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Sekian kultum yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wal mais turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.